Neymar meledak 2 gol untuk memastikan 3 mata berharga milik skuad kendalian Luis Felipe Scolari. Antara Brazil dan Croatia. Kedua pasukan beraksi seimbang sehinggalah minit ke-7 perlawanan apabila penyerang tinggi lampai Ivica Olic hampir mengejutkan tuan rumah namun tandukannya melewati gawang Brazil. Kekecewaan itu bagaimanapun dibalas pada minit ke-11, hantaran Ivica Olic ditampan Marcelo ke gawang sendiri untuk meletakkan Croatia di depan 1-0. Gol tersebut bagaimanapun tidak mematahkan semangat anak didik Luis Felipe Scolari yang melakukan serangan bertadi alus untuk menyamakan kedudukan. Dua peluang terbaik Brazil menerusi Paulinho dan Oscar pada minit ke-20 dan 22 dinafikan menjaga gawang Croatia, Stepik Pletikosa. Minit ke-29 bermula dari serangan balas, hantaran Oscar disamban Neymar yang melepaskan rembatan rendah dari luar kotak penalti melepasi jangkauan Pletikosa untuk jaringan penyamaan Brazil. Terikat satu sama selepas tamat 45 minit pertama, Brazil terus mencari ruang untuk menembusi kubu Croatia di separuh masa kedua. Akibat Neymar yang mengemudi jentera serangan sekali-sekala mengucar-kacirkan kubu Croatia. Sorakan penyokong Brazil kembali bergema pada minit ke-70 apabila tuan rumah dihadiahkan sepakan penalti selepas pemain pertahanan pelawat Dejan Lovren mengasari Fred. Sepakan penalti Neymar berjaya ditepis Pletikosa namun bola terus menerjah gawang. Pemain tengah Chelsea, Oscar, melengkapkan kemenangan menggaya tuan rumah dengan jaringan ketiga sekaligus memberikan kelegaan buat Scolari meraih 3 mata berharga buat Brazil.